Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Syukur kita kehadirat Allah kerana dengan izin limpah rahmat dan kasih sayangnya dapat kita meneruskan kehidupan yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita menikmati udara segar, dapat kita menikmati rezeki pemberian Allah yang tidak putus-putus kepada kita hamba yang ciptanya. Baiklah guys, pada pagi ini kamera Wadid Zaid merakamkan perjalanan daripada arah Simpang Ampat ni untuk ke menuju ke Masjid Tanah, ke Pekan Masjid Tanah. Simpang Ampat ni bukan Pekan, belum lagi boleh jadi Pekan ni. Buat masa ini seluruh negeri Melaka sedang sibuk dengan perang bendera, perang kempen pilihan raya yang akan menjelang bagi 6 hari, iaitu pada tanggal 20 hari bulan November 2021, PRN, pilihan raya negeri. Dalam PRN, pilihan raya negeri Melaka pada 20 November 2021 yang bakal muncul 6 hari lagi ni, iaitu 3 parti, ya. Parti Perikatan Nasional, Parti Barisan Nasional dan Parti Pakatan Harapan. Jadi sekarang ni di seluruh negeri Melaka kita akan dapat menyaksikan kibaran bendera warna biru, warna turquoise, biru turquoise, warna merah yang sentiasa dipasang kiri dan kanan jalan berkibaran seolah-olah melambai para pemudi untuk memilih wakil-wakil mereka bagi memenangi pilihan raya negeri yang bakal muncul kelak lagi 6 hari. Semenjak PKP tamat pada bulan September, pada September yang lalu, maka negeri Melaka lah satu-satunya merupakan negeri di Malaysia ni yang bakal melaksanakan PRN, pilihan raya negeri. Ke kanan sekali, bukan ke kanan sampai merah.
biru. Pada tanggal 20 November 2021 nanti, menginam hari seluruh rakyat jelata daripada seluruh pelosok daerah kampung akan keluar beramai-ramai bagi memilih wakil mereka, wakil rakyat yang akan mentadbirkan kerajaan negeri Melaka dan juga wakil parlimen yang akan bersidang di parlimen. Sama-sama dan kita saksikan pada tanggal 20 hari bulan November 2021.
itu merupakan satu bangunan jam besar yang terletak di persimpangan dalam dekat Masjid Tanah ini. Ini jam, nampak jam kan? Bangunan jam besar dulu-dulu lah. Dulu, bangunan jam besar tu merupakan pejabat pos di Masjid Tanah. Oh, dia punya pos. Jalan terus menuju ke arah Raman Besar Lubuk Cina, maknanya Raman Cina Besar. Raman Cina Besar dan Lubuk. Di sebelah kiri ini. Mana kalau sebelah kiri mana ke arah Tanjung Bidara. Kita sekarang pergerakan kenderaan bergerak keluar daripada kawasan Pekan Masjid Tanah menghala ke arah Paya Rumput. Paya Rumput ya. Paya Rumput Masjid Tanah Melaka. Guys, sekian sahaja rakaman kita pada hari ini. Dan sebelum ni kita menamatkan rakaman ini, diharap pada semua para penonton dapat subscribe, share, like dan memberikan komen. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.